Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Menteri Besar Kedah tak akan serik. Menteri Besar Kedah tak akan serik. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih juga yang sudah tekan butang join member. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah join member, share dan komen video-video dalam channel ini. Sanusi sekali lagi kongsi kembali kenyataan fitnah, tegaskan akan bayar saman. Ini barulah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor pada hari ini berkongsi semula kenyataan fitnahnya terhadap Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar setelah kalah saman semalam. Tak serik juga manusia ni. Kenyataan itu dikongsi semula di Facebooknya ketika mengulas keputusan Mahkamah Rayuan semalam yang menolak rayuannya dan menaikkan jumlah ganti rugi kepada RM120,000. Katanya, posting inilah yang didapati saya bersalah oleh mahkamah dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi RM50,000 oleh Mahkamah Tinggi tambah RM15,000 kos dan kemudian dinaikkan kepada RM120,000 oleh Mahkamah Rayuan kerana RM50,000 itu didapati terlalu rendah oleh plaintif. Mereka membuat counter appeal rayuan balas untuk tuntut lebih tinggi, tulisnya di media sosial pagi tadi. Nah, padan muka lah. Siapa suruh fitnah? Inilah saya hairan. Pemimpin-pemimpin agama pula yang didapati suka fitnah. Aduh. Sanusi berkongsi semula status itu walaupun Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam keputusannya 8 November 2021 yang lalu telah pun mengeluarkan memerintahkan injunksi yang menghalang dan menegah defendant itu atau siapa-siapa ejen-ejennya daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap plaintif pada masa hadapan. Lidah rasmi PAS Haraka Daily pada hari ini juga turut menyiarkan semula tulisan Sanusi itu beserta status awal yang dipertikai. Saman Mahfuz iaitu bekas anggota Parlimen Pokok Sena itu difailkan pada 9 Oktober 2019. Berdasarkan hantaran Sanusi dalam akaun Facebooknya pada 30 Julai 2019. Sanusi yang juga adalah pengarah pilihan raya PAS mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat Pokok Sena pada ketika itu dalam isu pemindahan kedai judi nombor ekor Spot Toto ke kawasan Terbabit. Sementara itu dalam tulisan yang sama, Sanusi juga turut berkata dia akan berusaha membayar ganti rugi yang diperintahkan susulan keputusan saman fitnah itu. Katanya, apabila sudah didapati bersalah dengan posting ini, menjadi tanggungjawab saya untuk melunaskan tuntutan saya. Padan muka lah. Yang kau fitnah kenapa? Jadi sekarang dah kalah fitnah, bayarlah. Kalau tidak, nanti bankrupt. Katanya, saya akan berusaha membayar berapapun harganya. yang penting kena pos kah? Saya akan berusaha membayar berapapun harganya, katanya. Mengambil mudah atau mengendurkan tekad perjuangan hanya kerana kepentingan politik, takut hilang sokongan atau membiarkan rakyat negeri ini terjebak menjadi kaki judi tidaklah sekali-sekali, tegas Sanusi. Wow. Takkanlah kerana itu memfitnah pula. Kawan saya cakap, jangan kerana niat menghalalkan cara. Dia bagaimanapun menegaskan keseriusannya membentras kegiatan perjudian di Kedah dengan tidak lagi mengeluarkan lesen premis judi selepas Disember 2022. Mulai Januari 2023, tiada lagi premis perjudian berlesen di seluruh Kedah selari dengan keseriusan PAS untuk menghentikan kegiatan yang merosakkan seluruh masyarakat di negeri ini, katanya lagi. Adapun jika didapati terdapat premis judi tanpa lesen atau premis haram wujud di mana-mana tempat di negeri Kedah,
pihak PDRM dan pihak berkuasa tempatan PBT telah dan akan melaksanakan operasi membenteras perjudian selari dengan peruntukan undang-undang, katanya. Tambahnya, inilah yang dimaksudkan dengan tidak main-main atau ambil mudah dengan judi. We walk the talk, cakap serupa bikin, kata Sanusi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tok Guru Hadi Awang pasti malulah dengan keadaan sekarang ini. Tok Guru Hadi Awang, pemimpin-pemimpin PAS mesti malu. Kecuali tak tahu malulah. Kecuali tak tahu malu, tapi bikin malulah. Dan kali ini, ya, terpaksa kapula sekali lagi minta derma dengan tabung Milo, dengan tin Milo. Terpaksa kapula untuk minta sedekah pula kali ini. Memang agak memalukan lah, memang agak memalukan ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila pemimpin besar, dia pula pengarah pilihan raya tu, pengarah pilihan raya PAS, pengarah pilihan raya PAS didapati salah memfitnah, bersalah kerana memfitnah, dan dia didenda dulunya RM50,000 tapi dinaikkan oleh mahkamah kepada RM120,000. Jadi duit mungkin boleh dicari, duit mungkin boleh dicari, tapi maruah yang sudah tercalar macam mana nak baiki? Masihkah lagi orang percaya kepada mereka? Tapi ada juga yang percaya, mesti ada. Jadi apa yang berlaku ialah Sanusi, Menteri Besar Kedah, dan dia juga pengarah pilihan raya untuk PAS, dan dia juga orang besar dalam PAS lah, dalam Perikatan Nasional dan PAS. Tapi sekarang dia pula memalukan PAS ni. Memang ini bikin malu PAS ini. Kenapa bikin malu PAS? Kerana betul lah, apa tidaknya pemimpin yang dipercayai, disayangi, dihormati, sekarang kantoi dan kalah kerana memfitnah. Memfitnah Mahfuz, Datuk Wira Mahfuz, didapati menang kes dan didapati sah si Sanusi telah kalah, dan didapati dia telah memfitnah. Dalam rayuan yang baru-baru ini, di rayuan itu bukan sahaja ditolak oleh mahkamah, tetapi rayuan itu juga ditambah lagi hukuman kepada kepada Sanusi. Aduh, kesian juga. Mana nak letak pemimpin-pemimpin PAS punya muka lepas ini? Malunya, memang malulah. Kita berharaplah selepas ini pemimpin-pemimpin daripada PAS, terutamanya yang banyak kali kalah fitnah ni, kalah saman fitnah ini, banyak kali dibuktikan oleh mahkamah bahawa mereka kalah dan mereka memfitnah. Dah banyak kali, banyak kes diorang kalah. Berhentikah mereka daripada memfitnah ini? Lepas tu banyak pula yang sudah tahu salah, sudah tahu salah, rasanya tidak mampu untuk bayar. Lepas itu senang je buat permohonan maaf. Buat permohonan maaf, dah settle. Lepas itu ulang. Dah settle, ulang lagi, fitnah lagi, minta maaf lagi. Begitulah. Nasib baiklah kita ini negara yang bagus. Negara yang bagus. Apa jadi kalau betul-betul orang undang-undang 355 itu dapat dikuat-kuasakan ya? Undang-undang atau hukum hudud. Kalau yang memfitnah, apa pula dia orang punya hukuman? Habislah. Kalau betul-betul dikuat-kuasakan itu hukum hudud, undang-undang hudud tu, nah, yang pemfitnah nanti dia orang dapat apa? Apa dia orang punya hukuman? Menurut hukum hudud atau undang-undang hudud, apa dorang punya hukuman? Yang saya tahu, memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu kata kawan saya. Jadi
Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.